nyang. Kamu lihat ya, bulat ikan atau bulat ikan itu? Bentar bang, lo kalau sampai arahnya ke sono lagi awas lo. Iya, sambil maju-maju dia, maju-maju. Palanya maju-maju. Sok-sokan lo gini lo, pura-pura gini lo, sepil sesekali bang. Seperti biasa sebelum lanjut bang, disuain kata-katanya dong. Benarkan dulu arah Joni kalian ke arah yang tepat, karena video kali ini tuh bakal membuat Black Cobra kalian ganti sisi. Kalau apa berantau nih, di Bali gak ada kenalan, bagus gak usah ke Bali lah, sumpah aku capek kali. Apa itu cok? Oh. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Eh, amin. Kalau amin. Lain servernya itu, bang. Kalau enggak mau aku bakal nyebarin foto kamu. Apa ini? Eh, Joko nih mantan lu nih, Joko nih. Lu ngirim apa sama dia nih, Joko? Wah, bagus lu, Joko. Gaya gini lu. Lu ngirim apa Joko sama dia? Hanya di Aceh, oke. Apakah isinya ada yang bisa tebak? Ini gua kasih tahu bentar lagi ya, kita lihat lu videonya, guys. Tuh, itu hanya di Aceh. Gua enggak tahu memang di daerah kalian emang enggak pernah kayak gitu atau gimana. Cuman di Aceh emang banyak yang kayak gini. Kalau lu mau tahu isinya apa, itu biasanya kenapa ditaruh di belakang itu sesuatu yang berbau amis atau berbau tajam. Makanya tidak ditaruh di dalam mobil, karena kalau ber-AC kan semakin ber-AC tertutup, kedap udara itu semakin baunya nempel di sela-sela jok mobil gitu guys. Makanya ditaruh di belakang, bisa itu ikan, kalau enggak durian udah yang dibuka gitu. Kalau enggak pun spare. Batok Supra kalian geter, ganti aja sama Supra yang ini. Ini adalah Toyota Supra dan ini adalah salah satu mobil sport. Gua males banget kalau udah ada yang review. Batok kepala Supra geter bang, ganti mas Supra ini. Bagus. Paling ikonik dari Jepang. Dan ini ada beberapa hal menarik tentang mobil ini. Gua tanya sama lu, batok kepala Supra geter ganti mah itu. Gua udah punya bang, Supra X. Nah bener, gua juga udah punya tuh. Yang penting gak ngantri Pertalite dan solar busuk. Cuaks. Mamam itu mobil seharga body kit kok banyak gaya. Uduh. Gak main gua gak ikutan bang. Mampus lo kan. Solar busuk. Gua kasih tau malu, rata-rata mobil solar itu mobil mahal. Makanya kenapa kayak misalkan ada mobil yang dua versi, ada yang versi bensin, versi solar, pasti harganya lebih mahal yang versi solar. Gini nih orang mau gaya tapi nggak tahu apa-apa nih. Pemikiran gue nih ya. Lu punya duit. Lu punya deodoran nggak? Ketek lu bau banget sih kok. Enggak. Bagi gue iya nih. Nying bisa gitu. Ya, lu lewat. Truk sampah lewat. Bisa jadi lu menang. Soal bau. Oh, kebauan. Tapi gue nggak punya cuan cuy. Lu nggak usah ngomongin cuan sama gue. Ketek lu bau tai. Bisa gitu anjing. Bahkan lebih nyambung ini. Ya bener sih. Ini lucu banget sih. Makan mewah, satu orang 2,5 juta. Eh, salah satu menunya tuh tulang ikan. Lihat deh, dua macam tulang ikan dan satu kepala udang goreng. Bentar. Bentar mbak. Gua nih lama-lama usahaan ini gua nih. Mending gua ke usaha ini gua. Dari selama ini kucingku makan makanan mewah tuh kan. Gak gitu bang. Gak gitu wey. Tapi aku gak komplain karena ini rasanya enak. Kali ini aku makan salah satu omakase terbaik di Tokyo. Nama restonya Kyube. Aku pesan paket iga yang harganya 22.000 yen. Ini resto walaupun mahal tapi rame. Dan nanti kita duduknya di depan chef gitu. Jadi dia siapin di depan kita. Yang pertama disajikan tuh kayak kerang, lalu sashimi. Aku lupa nama ikannya, tapi ini tuh lembut dan gak ada amisnya. Lanjut ada ikan kecil yang dibakar. Terus kata chefnya ini potato, tapi ini bukan kentang sih. Ikannya bisa dimakan semua sama durinya. Lanjut, ikan yang marblingnya kayak wagyu. Ini tuna ya, otoro. Masih sashimi, ini ikan bonito. Potongnya lucu, tengahnya dikasih irisan daun bawang. Guys, ingat kepala udang tadi? Nah, ini dagingnya. Lanjut, kesukaan aku, uni. Sekarang ikan lagi tapi di grill. Iya, banyak sih, banyak. Cuman masalahnya kan, warga Indonesia nggak bisa ngeliat yang kayak gitu. Sini, Kak, aku kasih gratis tulang ikannya. Nggak habis pikir gue, Cok. Ini apa lah?
bentar guys, sebelum gua lanjut nih, gua kalau ngeliat nih muka nih orang nih udah pasti nih kesombongan lagi nih. Nah kan, helikopter. Gak asik bang, mainnya main udara lo. Enak banget anjing, dia bawa heli padahal dari udara, apa urusannya kayu di bawah cok. Mister Bombastic, bomba fantastic. Jay, pakai itu dong. Nying, gak gitu bang, masih ada lawan kah? Kita tunggu videonya guys, apakah masih ada lawan dari terakhir itu? Itu kan pakai alat cukur itu ya, apa sih namanya guys? Gambar ini sebenarnya tidak berwarna. Fokus pada lingkaran merah selama 5 detik. Nah, ini gue demen yang kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu pejamkan mata kalian selama 5 detik. 1. Kita coba ya, guys. 2 3 4 5. Untung orang tua loh. Bisa-bisanya gua nurut. ANJ, mana udah nurut gua. Sabar, Mbak, saya juga gitu. Bapaknya tuh berubah tuh. Gua punya solusi buat kalian yang buat kalian sekarang gabut, enggak tahu mau ngisi waktu luang di rumah apa yang lebih bermanfaat. Jelas kalau ini gue yakin lo pasti demen dan income-nya tinggi banget. Nih lo lihat, berguru lah kemari. Udah jelas ya gurunya yang ini ya, karena dia memegang tongkat sakti. Ya lakukan hal ini sehari 2 jam, dijamin. Berapa bang per ekor? Ditawar anjing. Oke. Sejak kapan ada main bola kayak gitu, cok? Sliding, salah. Di ulti saja gitu, terakhir lu main bola. Cewek ini rate 1-10 berapa? 4. 4. 4, siap. Kenapa? Soalnya dia gak bisa gue milikin. Ih, asik. Oke, kalau diri lu sendiri nih, rate-nya 1-10 berapa? 10. Kenapa? Soalnya gue mencintai diri gue sendiri. The best. Rate 1-10 berapa? 2. 2. 2, bang. Lo poinnya dikasih 2 doang, bang. Kenapa? Mirip mantan aku SMP. Oke, kalau diri lu sendiri nih, rate 1-10 berapa? 8 kali ya? Kenapa 8? Pede aja 8. Menurut lu, foto orang ini rate 1-10 berapa? 7. Kenapa tuh? Karena kalau 10, nyokap gue. Anjas. Rate 1-10 berapa? 9,5 lah. Setengahnya mana? Karena kesempurnaan yang punya Allah SWT. Ih, mantap. Assalamualaikum. Puji Tuhan. Gak apa-apa, toleransi. Toleransi, sabar kawan, sabar. Toleransi biasa itu guys, next. Cinta tanpa cipok bagaikan kodok mon. Apalagi cipok sambil nyodok itu namanya rezeki nomplok. Apalagi ditambah masuk ke dalam rok itu dosa goblok. Lu udah tau dosa pak, lu sebutin juga lu. Cipik itu kalau gak dosa apik lu. Aman gak sih masuk SW? Ya itu kembali kepada lu lagi. Arul, saran gua jangan masuk SW. Masuklah ke grup keluarga. Derajat lu naik. Yang. Kamu lihat gak? Mulut ikan tuh, mulut ikan itu. Kenapa? Tuh, mulut ikan. Bentar bang, lo kalau sampai arahnya ke sono lagi awas lo. Mangap-mangap itu kayak mana kan? Mantap. Kenapa? Ikan digoreng mantap. Emang gini kenapa? Kenapa iya, sambil kaya? Maju-maju dia, maju-maju. Palanya maju-maju. Sok-sokan lo gini lo. Pura-pura gini lo. Sepil sesekali, bang. Konten dia tiap hari tuh ngarah ke sono tapi tipis-tipis gitu. Lo ibarat bocor ban, bocor halus lo. Tapi keliling bocornya. Apa cok? Pelit banget anjing dia lo. Tiga biji, topping anjing. Nah. Apa ini? Ya Allah, 5. Nambah cuma 5.
Bisa-bisanya rapi tersusun, Cok. Hai, gue bakalan ngasih tahu gimana caranya pegang es krim yang baik dan benar. Pertama, buka tangan lo. Kedua, bikin lengkungan. Kalau lagi berdiri, pegangnya seperti ini. Bentar dulu nih. Kok aneh es krim lo? Tapi kalau lagi tiduran, pegangnya seperti ini. Terus diputerin nih. Bagus, oke, siap lo. Ngerti kan, terus mendadak semuanya tuh ngetek cewek lo. Giblik lo pada. Dia bicara soal es krim. Tapi ini bukan soal es krim. Adik-adik, jangan didengar. Cintailah aku sebelum temanmu mencintaiku. Karena laki-laki sepertiku hanya 1000 tahun sekali turun ke dunia. Ya sudah. Dia berdiri, nanti sampai rumah malah pengen denger. Siap loh, jogang terus, siap. Goyang terus, 1000 tahun sekali turun ke bumi. Untung 1000 tahun satu kali. Kalau tiap tahun turun bisa rungkat. Nggak dapat jodoh kita, bro. Digas mandia semua nih. Ora sopan banget diparani malah turu. Gugah mas, tangi kemiringan. Ya Allah, nggak boleh kayak gitu loh, Cok. Lagi ini orang yang bikin video apaan sih? Iki ngono apa ojong lho, banku sok ngene, Cok. Kok enggak habis pikir, Cok? Lu beli ban di mana, Bang? Ban luarnya bisa mendung. Masyaallah. Emang kayaknya Bang jangan beli ban kro ulang lo. Seberapa gede punya lo? Siap. Oke. Idi 95 boleh. Gaya lo 95%. Aslinya 0, lo jamin gua. Dan nah, ketemu nih guys. Oke. Okay. Ini mana lagi salahnya nih? Ini adalah Abang Penglupa Lirik. Seperti sedia kala di mana telah ku tancapkan duri tajam. Masa harus jadi calon-calon lagi? Dan bila esok datang kembali. Seperti sedia kala di mana telah ku tancapkan duri. Gua selaun seven banget, orangnya bisa lupa gara-gara dia, Cuk. Di mana telah ku tancapkan duri tajam, di mana telah benar, di mana telah duri tajam. Dan bila esok tandung datang kembali. Seperti sedia kala di mana telah ku tancapkan duri. Jeng, gua bisa lupa, Cuk. Dan bila esok datang kembali. Kok lupa gua, Cuk? Di mana? Apa, Cuk? Tolong, Cuk. Gua lupa beneran. Emang kacau nih orang, serius dah. Kan aku dapat undangan. Nama bapakku kan Muhammad Khairun Nasirin Bang Sihi. Terus aku kaget. Iya. Ya ini yang jadi mantan Khairun Nasirin. Bapak lo berarti bapak itu adalah mama kedua mudik. Enggak apa-apa, bapakmu kan sunnah juga polygames. Malah bapaknya yang nikah lah itu. Masalah terberat gua apa ya? Kalau gua sih sekarang masalah terberat gua tuh susah berhenti ngocok, coy, sumpah. Astagfirullahaladzim, bang. Sumpah, gue tuh pengen banget berhenti ngocok. Sehari tuh okay, masih nyantai gak ngocok. Hari kedua nyantai. Hari ketiga masih nyantai gak ngocok. Hari keempat nih udah rada-rada gelisah ya kan. Hari kelima beuh, puyeng nahannya. Hari keenam waduh kayak orang sakau. Udah bang, stop. Nikah Bang Teguh Suwandi. Buat lo nih, penonton nih atau siapapun nih. Nikah bang, makanya nge-reaction cewek mulu lo. Nikah kagak lo. Terakhir comli.